Echiro Family. Mantul. 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 Hai Moms and Dads, welcome back to Echiro Family. Nah, sekarang kita akan lanjutin obrolan kita tentang development anak usia 1 hingga 2 tahun. Nah, biasanya kalau udah mulai 1 hingga 2 tahun, mereka biasanya sudah menunjukkan at least karakteristik mereka gitu. Apakah anaknya aktif, super aktif, terus juga hobinya main apa, suka barang apa. Nah, itu udah mulai ke-explore di usia 1 hingga 2 tahun biasanya. Kalau di usia 1 tahun itu, mereka udah mulai bisa berjalan sendiri. Jadi within average ya, sekitar 12 hingga 15 bulan itu adalah batas wajar anak bisa berjalan. Jadi kalau misalnya ada yang 13 bulan, 14 bulan belum bisa berjalan, ya it's okay. Karena batasnya itu emang 15 bulan ke atas, 15 bulan tuh rata-rata average-nya anak sudah bisa berjalan gitu. Jadi nggak usah nge-push anaknya, ayo jalan gitu. Karena mereka akan berkembang sendiri gitu. Terus mereka udah bisa menunjukkan rasa cemburu, rasa pengen digendong yang kayak yang berebutan mainan tuh juga udah mulai. Terus juga mereka marah kalau diambil barangnya gitu. Mereka sudah punya rasa untuk memiliki barang tersebut. Hai, gitu. Dadah dong, hari dadah. Biasa juga usia 12 hingga 18 bulan lah kita katakan, mereka udah bisa mengeluarkan satu atau dua kata yang simpel-simpel aja. Kayak misalnya kalau Kairi itu bisa ngomong ball dan bisa ngomong dog. Asal udah mengeluarkan kata-kata itu, harusnya kita lakukan terus dan nanti anak tuh udah mulai terbiasa untuk ngomong satu dua patah kata yang berarti, yang ada maknanya gitu. Jadi mungkin memang masih kalimatnya belepotan, tapi itu udah ada artinya gitu. Halo. Terus selain itu juga mereka udah mulai pengen melakukan segala sesuatunya sendiri. Contohnya, mereka mulai mau makan sendiri, mereka mau megang gelas sendiri, terus mereka mau udah punya mau yang harus kita ikutin gitu. Dia lempar-lempar barang terus gitu, dan kamu gak suka akan perihal itu gitu. Kamu bisa bilang ke anaknya terus-terusan kayak no, 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 dia akan mengerti gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak itu kan harus dilatih, jadi dia tahu konsekuensi dan tahu disiplin itu. Dan jadi menurut aku usia 12 bulan hingga 18 bulan itu kamu sudah bisa terapkan kata-kata atau terapkan rasa disiplin ke anaknya tersebut gitu. Jadi mereka sudah sadar, oh ini loh yang aku boleh lakukan dan ini loh yang aku gak boleh lakukan, kayak gitu. Sebenarnya sih kalau misalnya anak kamu udah bisa berjalan, itu enak banget kalau bisa kamu bisa bawa ke playground gitu. Apalagi kalau di Jakarta itu kan playground banyak banget ya pilihannya gitu. Ada playground A, playground B, playground C. Nah, playground tuh sebenarnya juga bisa membantu menstimulasi perkembangan anak kamu gitu. Mereka kan bisa bermain, belajar berjalan tanpa kita harus rasa khawatir. Kalau di rumah kan kita nggak punya playmat yang sebesar di play area atau di playground gitu kan. Kalau di playground kan biasa full playmat, terus jadi kalau dia mau jalan tuh lebih safe, terus bisa merangkak, bisa ngambil barang, terus bisa main jam-jam di trampolin gitu. Jadi playground plus minus sih, ada yang bilang kotor, tapi aku suka playground gitu. Jadi menurut aku playground itu juga bisa bikin anak kita belajar sesuatu di sana gitu. Either itu motorik, either itu berjalan, either itu puzzle dan apapun gitu. Jadi bukan hanya bermain, tapi memang kamu juga bisa belajar di playground gitu.
mereka udah mulai bisa narik garis kali ya rata-rata, kayak misalnya coret, kita kasih paper sama kertas, paper sama pulpen atau krayon, mereka at least udah bisa kayak walaupun acak adul, mereka udah bisa mengeksplor tersebut gitu, kayak udah bisa menggerakkan tangannya ke kanan dan ke kiri yang bikin simetris garis-garis yang kayak gitu gitu. Terus mereka bisa belajar menangkap dan membuang, itu udah pasti. Yang paling jelas terasa di usia 1 hingga 2 tahun itu adalah kamu udah bisa tahu minat mereka. Apakah mereka suka Cars? Kalau anak laki-laki, apakah mereka suka bernyanyi? Apakah mereka suka nari? Apakah mereka suka main masak-masakan gitu. Nah, biasanya di usia 1 hingga 2 tahun kamu udah tahu karakter favorit anak kamu apa, terus mainan favoritnya apa. Ada yang udah able untuk benar-benar ngomong full sentence maybe, kayak cuman belum yang kayak aku mau makan, belum, mungkin kayak mami, mamam. Nah, udah mulai menggabungkan kata-kata kayak gitu. Itu biasa development di usia hingga 2 tahun. Usia 1 tahun hingga 2 tahun anak juga udah bisa makan table food, yang artinya udah bisa makan apapun yang kita makan gitu. Jadi biasanya anak 1 tahun kayak sebenarnya mulai 1 tahun dia udah mulai makan nasi, dan kalau traveling tuh udah enak banget. Apapun makan bareng kita gitu. Bagi dua sama kita, terus juga semua ikut kita. Jadi udah enggak segitu repotnya ketika mereka masih empati ya. Berjalan, mengeksplorasi rumah, terus mereka juga bisa menyusun barang atau menyusun kotak 2-3 barang gitu. Terus mereka juga bisa menunjukkan rasa cemburu dan rasa memiliki. Menyusun lebih banyak barang lagi dan mulai bisa mengikuti permainan. Terus mereka juga menyusun dua kata seperti mau mamam gitu, mau mandi kayak gitu. Terus juga bisa dilatih untuk makan sendiri, bisa dilatih untuk belajar disiplin. Udah, at least mereka udah mengerti apa yang kita katakan gitu. Terus kamu udah akan tahu minat apa yang mereka suka gitu, mainan apa yang mereka suka, karakter apa yang mereka suka, apakah dia suka nyanyi, apakah dia suka masak dan lain-lain. Kamu at least by the time di 1 hingga 2 tahun kamu udah tahu dia tuh suka apa gitu. Dan yang terakhir, dia sudah memperlihatkan minat untuk bermain dengan teman-teman seusia mereka atau dengan orang lain. Nah, itu aja perkembangan anak usia 1 hingga 2 tahun. Nah, sekian dulu episode kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan kita ketemu di next video. Bye-bye! Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa subscribe ya!